syuting sendiri keseruannya seperti apa sih? Seru banget. Seru banget sih tadi, hari ini enggak berasa kerja ya justru. Atap! Ada atap, guys. Mau ke mana? Pulanglah dia. Sampai mana tadi? Ya keseruannya. Oh, enggak berasa kerja. Kalau kataku mah enggak berasa kerja ya. Enggak berasa kerja karena ini juga kayak kesukaan Ricis ya, karena enggak berasa kerja. Ricis kan suka buat bikin TikTok dan di sini tuh emang ada TikTok-TikToknya juga. Jadi dia seneng. Seru sih karena program baru kita ini relate banget sama kehidupan sehari-hari. Sekarang Master menyemangati. Kehidupan sehari-harinya Ricis. Kamu enggak tadi ada, yang ikut saya berarti. Ada salah satu adegan tarik-tarikan kamu Ricis, Ria sama Reja. Kita ikutin skrip aja sih karena kan skripnya gimana, kita berusaha profesional supaya hasilnya bagus, kerjasamanya juga bagus, supaya kita semuanya aman-aman terkendali. Benar sekali, setuju sekali. Kalau biasanya biar gak kelihatan bosan itu, apa sih kalian ngelakuin gitu dalam waktu bisa kapas syuting itu? Justru kalau aku tuh gimana ya, pasti setiap orang punya cara-cara tersendiri sih ya. Beda-beda untuk apa, emang mungkin kalau misal on cam kita gimana caranya juga kita harus terlihat ya kita tuh lagi, kita senang, kita bahagia. Kecuali kayak lagi offline ya, itu balik lagi ke diri sendirinya kayak gimana. Tapi yang namanya kita dilihat sama orang mau kayak gimana pun ya, kita pokoknya harus berbagi kesenangan lah sama orang-orang. Mantap. Ini kan syutingnya dibilang singkat ya, nggak sampai satu hari penuh. Dengan syuting film bedanya seperti apa? Jauh beda banget, karena kalau misal film kan emang harus masuk banget ke dalam karakter tokoh yang ada di dalam skrip. Tapi kan kalau ini ya sebenarnya mainin kayak diri sendiri aja, kita nggak perlu berubah karakter menjadi orang lain juga kalau misal di sini. Cuma kita ya sama-sama mengikuti alurnya, mengikuti skripnya kayak gimana. Mungkin ada kesulitan apa sih di syuting ini sekarang? Kalau di sini lebih fun ya, lebih fun, fun banget. Karena kalau misal di film itu emang kita harus serius, kita nggak bisa yang namanya bercanda-bercanda, main-main. Bisa, oke bisa, tapi untuk di salah satu karakter emang yang nggak bisa untuk seperti misal kayak kita lagi mainin hal yang sedih atau lagi marah, masa kita bercanda-bercanda pasti nggak kena jadinya gitu. Tapi kan kalau di sini kita lebih fun aja, lebih ngalir aja, dan ya udah diri sendiri dimainin aja gitu, kayak sehari-hari lah. Berarti ini awal 2001 baru 2021 ya, 21 ini edit ya, syuting ya pertama atau udah berapa kali syuting ini? Untuk 2021 program ini baru syuting lagi hari ini ya. Baru syuting lagi hari ini untuk program ini. Sayangnya tiap Sabtu Minggu jam 1:30 siang. Transisi. Jangan lupa nonton. Momen. Ya. Yes, berarti ini untuk syuting ini nggak terasa canggung sama sekali karena udah kayak ngalir aja gitu kata. Kita udah ngalir aja karena kita juga harus profesional. Yang namanya kita kerja, kita dikontrak sama PH, mau nggak mau. Ya pokoknya kita harus menghibur orang-orang yang ada yang menonton kita.